pilih makan di hotel, Anies Baswedan malah disebut taraf kehidupannya lebih rendah ketimbang Gibran. Pertemuan antara Gibran dan Anies Baswedan masih menarik untuk dibahas jumlah pihak termasuk oleh pakar hukum tata negara Refli Harun. Melihat lokasi pertemuan keduanya, Refli menyebut kalau taraf kehidupan Anies malah lebih rendah ketimbang Gibran. Anies memilih sebuah hotel untuk menjadi lokasi pertemuannya bersama Gibran di Solo beberapa waktu lalu. Setelah itu, Gibran memamerkan pertemuannya dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di sebuah rumah makan sederhana. Entah menyindir Anies atau tidak, Gibran mengaku lebih nyaman kalau makan di rumah makan sederhana ketimbang di hotel. Refli menilai kalau Gibran itu sosok yang sudah bosan untuk menyantap makanan di hotel. Biasanya orang seperti itu, kata Refli, orang yang memiliki banyak uang dan sudah terlalu sering untuk membeli makanan di hotel. Gibran malah menunjukkan kesukaannya ketika makan di sebuah rumah makan sederhana. Refli juga menilai kalau Gibran memiliki taraf kehidupan yang begitu tinggi. Menurutnya, Anies kalah dari Gibran yang memiliki kekayaan berlimpah. Kekayaan Gibran itu diperolehnya saat menjadi pengusaha. Gibran punya aset, omset, bisnis, Anies gak punya.